Hai, jumpa lagi dengan Rosie Channel. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan like atau share. Beberapa waktu lalu mantan istri Ayu Sabian, Riri Fairuz menikmati liburannya ke Paris, Prancis. Riri Fairuz pergi ke Paris atas ajakan dari pasangan Crazy Rich Malang Sandi Purnamasari dan Juragan 99 yang ikut berpartisipasi dalam ajang Gecraft Paris Fashion Show dengan brand MS Glow. Selama berada di Paris, Riri Fairuz banyak membagikan momen kebahagiaannya di media sosial miliknya. Melalui akun Instagram miliknya @riri_fairuz, ibu dua anak itu mengunggah beberapa potret dirinya berada di Paris. Dari sekian banyak foto yang diunggah, ada satu foto yang menarik perhatian netizen. Potret Riri Fairuz yang berpose bersama Ariel Noah di depan Menara Eiffel membuat netizen heboh. Dalam keterangan fotonya, Riri Fairuz mengaku bahwa dari dulu dirinya sering mengoleksi foto Ariel Noah. Dan sekarang bisa berfoto bersama. Dulu zaman sekolah sempat ngumpulin foto Bang Ed Ariel Noah. Sekarang foto bareng dong, tulis Riri Fairuz dalam keterangan foto yang diunggahnya. Netizen yang melihat unggahan Riri Fairuz pun ramai-ramai berkomentar dan mendoakan keduanya berjodoh. Semoga berjodoh, tulis seorang netizen. Kayaksa ini jodoh yang tak disangka-sangka deh. Cocok sekali kalian, timpal netizen lainnya. Seorang netizen pun juga mendoakan agar keduanya berjodoh dan berkomentar, "Bismillah berjodoh." Sekilas muka Riri Fairuz yang mirip dengan Ariel Noah juga membuat netizen gagal fokus dan mengakui keduanya cocok. Mukanya bisa mirip pun, komentar netizen. Cocok, tulis netizen lainnya di kolom komentar. Cocok banget, timpal netizen lainnya. Sementara Riri Fairuz yang membaca komentar warganet justru menjawabnya dengan candaan dan emotikon tertawa. Ia juga membalas satu komentar netizen dan menuliskan, "Haduh. Terima kasih, sampai jumpa kabar berikutnya."